Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, kiwamu dunya bi arbaati asya. Tegaknya suatu bangsa tergantung empat macam golongan manusia. Negara ini bisa kuat tergantung empat golongan manusia. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat itu harus ditunjang oleh empat golongan manusia. Negara Indonesia kalau ingin menjadi negara yang kuat harus ditunjang oleh empat golongan manusia. Siapa saja keempat golongan manusia itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ibu bapak yang dicintai dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita tidak henti-hentinya selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah bahwa sampai hari ini kita masih diberikan Allah sehat wal afiat sehingga bisa beraktivitas dalam kehidupan. Salawat dan salam tetap kita sampaikan kepada manusia yang agung, manusia yang mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Dan semoga saudara-saudara semuanya saya doakan sehat walafiat, rezekinya lancar, urusannya dimudahkan Allah. Yang belum ketemu jodoh, semoga segera ketemu jodohnya. Yang punya hutang, saya doakan segera lunas hutangnya. Dan yang belum haji, saya doakan berangkat haji. Dan semoga kita semua masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ibu bapak yang dicintai dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, kiwamu dunya bi arbaati asya. Tegaknya suatu bangsa tergantung empat macam golongan manusia. Negara ini bisa kuat tergantung empat golongan manusia. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat itu harus ditunjang oleh empat golongan manusia. Negara Indonesia kalau ingin menjadi negara yang kuat harus ditunjang oleh empat golongan manusia. Siapa saja keempat golongan manusia itu? Yang pertama, biilmil ulama, ilmunya ulama. Jadi negara Indonesia kalau ingin menjadi negara yang kuat harus ditunjang dengan ilmunya para ulama. Ulama-ulama yang baik, ulama yang selalu istiqomah menunjukkan kepada kebaikan, ulama-ulama yang istiqomah selalu menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk. Ulama semacam itu akan memperkuat bangsa dan negara kita Indonesia. Sebab apa? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Ulama adalah melanjutkan estafet perjuangan Nabi. Maka bangsa Indonesia
Bagaimana nasibnya itu tergantung ilmunya para ulama. Kalau ulamanya baik, ulamanya istiqomah, maka Indonesia akan menjadi negara yang baik dan kuat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ibu bapak yang dicintai Allah, yang kedua, Indonesia akan menjadi kuat, Indonesia akan menjadi negara yang hebat kalau ditunjang oleh bi'adlil umaro, pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin yang mensejahterakan rakyatnya, pemimpin yang mendahulukan kepentingan rakyatnya daripada kepentingannya dia dan keluarganya, pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah dan tidak menambah masalah. Itulah pemimpin yang adil, yang bisa mensejahterakan rakyatnya, yang bisa membawa negara ini menjadi negara baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Pemimpin yang adil akan membuat bangsa dan negara ini menjadi bangsa dan negara yang kuat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ibu bapak yang dicintai Allah, yang ketiga, Indonesia akan menjadi negara yang kuat, Indonesia akan menjadi negara yang hebat kalau ditunjang bisa khawatil ahniya, orang kaya yang dermawan, orang kaya yang mau berjuang di jalan Allah, orang kaya yang dermawan, harta dan kekayaannya digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Orang kaya yang dermawan, itulah yang membuat bangsa dan negara kita Indonesia menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang maju. Indonesia dibutuhkan orang-orang kaya yang dermawan, yang ikhlas berjuang demi negara dan bangsa Indonesia. Orang-orang kaya yang dermawanlah yang membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang hebat. Maka bersyukurlah menjadi orang yang kaya, yang mau berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Allah, sehingga negara dan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang hebat. Yang keempat, Indonesia ini akan menjadi negara yang kuat, Indonesia akan menjadi bangsa yang hebat, itu ditunjang oleh bidakwatil fukoro, doanya para fakir miskin. Maka kita jangan menghina fakir dan miskin, jangan mencemooh fakir dan miskin, jangan menyepelekan fakir dan miskin. Karena saudara-saudara kita yang fakir dan miskin, doanya sangat didengar Allah. Fakir miskin, doanya membuat bangsa dan negara kita menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang kuat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ibu bapak yang dicintai Allah, itulah empat golongan manusia yang akan menunjang Indonesia menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, yaitu yang pertama, biilmil ulama, ilmunya para ulama, ulama-ulama yang istiqomah menunjukkan jalan kebaikan dan kejelekan. Itulah ulama yang membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan hebat karena istiqomahnya para ulama berdakwah di jalan Allah. Yang kedua, Indonesia akan menjadi negara yang kuat dan hebat karena ditunjang dengan bi'adlil umaro, pemimpin yang adil, pemimpin yang selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah rakyatnya, bukan malah menambah masalah rakyatnya. Yang ketiga, Indonesia akan menjadi negara yang kuat dan hebat karena ditunjang bisa khawatil ahniya, orang kaya yang dermawan, yang mau memperjuangkan agama Islam dengan harta dan kekayaannya. Dan yang keempat, yang terakhir, Indonesia akan menjadi negara yang kuat dan hebat karena bidakwatil fukoro, doa-doanya orang fakir miskin. Itulah
empat golongan manusia yang membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa dan negara yang hebat dan kuat. Semoga negara kita Indonesia menjadi negara yang hebat, negara yang kuat. Baldatun toyibatun warubun ghafur, negara yang hebat, negara yang kuat di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ibu bapak yang dicintai Allah, demikianlah empat golongan manusia yang akan menunjang kekuatan bangsa dan negara kita Indonesia. Nasib bangsa dan negara kita Indonesia tergantung empat macam golongan manusia ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan jumpa lagi di lain kesempatan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.